Lu kasi dia ingat, ambil nyawa orang bukan cara gua lah. Kalau lu takut bikin ini kerja, lu jangan follow gua. Lu balik, lu peluk, lu punya anak patung. Jangan tunjuk Taiko sini. Ini tempat gua, mah. Lu kan kursi banyak besar kan bawa bikin lu. Ini King punya parking, lu tak. Gua turun padamu sebab dia. Kalau gina gua yang bawa, lu tengok cara gua. Bukan gua tengok cara lu. Jai, mana lu hilang? Dapat duit juga lu terus cabut. Lu tahu gak, dunia abang tak ada takut punya orang. Dia tak mau dia main hari tua kah. Lu langgar Tailong lah, supaya lu cari mati yo. Sakat perang macam ni dan macam ulang bagi seorang mereka. Kau tengok je nanti. Abang aku akan tolong King bangkit balik. Gua suka orang macam lu ni abang. Kasih tu Tailong koyang sikit. Jangan bikin ini kaya supaya dia punya bapa. King nasib baik ada orang supaya lu ni abang. Kalau tak ada orang surah kasih rata tu King yang tempat. Dulu abang aku tak ada dia boleh bagi rata Dragon. Cuba masuk dusun King sekarang. Aku rasa tak sempat dia balik rumah tengok water berita. Tailong tahu hal ni dah. Ya sudah tahu mah. Besok dia turun sini kasih setan ni hal. Kau tengok ni malam, banyak senyap kan? Besok Tailong sampai, ini KL kiamat. Ma, lu fikir apa yang mau buat betul kah? Ya, sekarang memang gua tak renggam sama itu Malik. Tapi itu budak banyak penting tau. Kita baru mau start naik balik, Ma. Kalau Malik tak ada, ngom cintim tong Tailong wana? Saya samkap. Saya bukan mau bikin sekarang. Kalau dia boleh lawan sama Tailong, kasih dia langgar dulu. Kita guna sama dia. Lu mau gua bakar dia sampai jadi abu ah? Apa kau mau jawab sama itu King? Ayah, dia ada kita lagi senang, Ma. Tim yang senang, ha? Awak mau tengok dia jadi kepala tempat ini? Kita dua jadi dia punya kuli ke? Itu kena fikirlah. Sekarang, lu tunggu dia angkat Tailong punya tempat. Nanti kita sudah dapat itu tempat. Kalau tidak, nanti dia senang, kita dua orang banyak susah. Oh, Luna. Tanggunglah masih. Ya, Tailong. Awak jangan risau. King mesti mati. Itu janji saya. Siapa suruh cucuk lu sama ni benda, Cik? Lu jangan main gila lah. Tak mau dengar cakap orang, kau kena susah macam mana. Telinga wah belum pekak, mata wah belum buta. Wah sendiri dengar, wah sendiri nampak. Wah betul sangka Susan boleh jadi Tailong punya hantu. Banyak pandai itu Tailong setting dia punya game lah. Silap-silap lah. Syak pun sudah beli mah. Barbecue punya perempuan. Eh, dia tahu Malik tolong laki dia kan? Lepas tu boleh nak tikam belakang macam tu. Aku rasa dia suka kat Tailong tu lah. Macam drama Latin lah. Boring lah macam ni. Dia talking sudah lama mah. Dia terpaksa sama Tailong, dia mau satu kemah. Itu perempuan yang kata bunuh orang. Dia punya anak, dia punya apa, dia punya amak.
Pasal wang, dia boleh bunuh, tahu tak? Kau tak percaya lah. Kau tak dengar apa cakap. Kau tak percaya. Apa lagi lu mau tunggu? Lu mau tunggu lu sama King Padam. Itu dah baru lu mau percaya. Kita sudah tahu dalam ini tempat ada hantu. Pasti bahaya. Kasih itu perempuan jadi hantu Cina. Bahaya. Kalau sudah time untuk gua padam, gua padam lah, Jim. Kau sudah janji sama King jaga sama DP family. Lu mau gua pancur DP bini. Hah? Lu relax, Jim. Jangan risau. Selagi kita ada, tak ada siapa boleh sentuh King. Faham tak? Tak ada orang berani masuk lima tempat lo. Sekarang orang sudah langgar lima tempat mah. Lu tutup lu punya mulut, Regan. Lu tahu siapa jaga ini KL. Gua tak dapat gua punya uang balik. Itu sial punya budak gua kasih tarik dia punya nyawa. Itu King sama dia punya budak gua kasih honeymoon panjang. Lu tahu? Sekarang King sudah ada budak baru. Itu budak baru lagi hilang. Semua grup dah sudah tiaw. Siapa mau backup sama lu lagi? Gua tak perlu backup mau hidup lah, Regan. Malik sudah pilih dia punya kubur sendiri. Dia sudah salah tiaw. Siapa-siapa cocok gua punya kerja belum pernah hidup panjang. Umur panjang tangan Tuhan, Abang Prada. Tapi aku tak sabar nak tengok macam mana kata ini budak tu. Sekarang itu budak dah lumayan susah mau makan King. Susah? Susah lu cakap. Gua mau tengok sekarang. Dia susah ke gua susah? Itu kurap gua tak payah kasih kotor gua punya tangan lah. Wei, cito lah. Awak cakap sama Tai Long, malam ni gua settlekan King. Habis kerja, gua mau wang. Sik jauh lah. 应承我个嘢，要做到喎。我玩嘢，如果你玩嘢，我唔会放过你。拜拜。Lu lidah bercabang. Pasal jadi mayat. Lu serupa binatang. Ini hari wa kasih sengar. Bang, terima kasih Abang Jim makan. Rasa janggal pula makan kat hotel. Ni kalau Mak dengan Abang Jim ada, mesti lagi best kan? Itu pun kerana Abang deal kau ni. Berharapkan Abang Malik kau. Dia nak belanja kau warung Pak Manap je tadi. Nak dibelanjanya telur sepanggu masak dengan tepung tambah gula. Zati, tak sesuai perempuan cantik macam kau makan kedai macam gitu. Abang nak Zati sambung belajar tau. Pasal duit nanti Abang tanggung. Bang tak nak Zati separuh jalan macam tu. Habiskan belajar. Bang, tak apalah Zati tak kisah. Kalau kita tak mampu, baik Zati tak payah sambung belajar. Dari Abang terpaksa buat kerja ni. Abang tahu kan Mak tak suka. Walaupun Abang buat semua ni untuk keluarga. Nanti bila masalah dah selesai, Abang gantung baju lah. Abang jangan ambil hati dengan apa yang Mak cakap eh. Walaupun Mak dah halau Abang, tapi sebenarnya... Ni duit belanja tu Zati. Bagi Mak sikit, tapi yang cakap main bagi tahu. Jaga Mak. Zati, lepas ni kalau teringin makan di hotel lagi, bagi tahu je Abang Fadil. Abang Fadil boleh bawa. Tu pun dengan kebenaran Abang Malik. Tapi jangan risau, tak ada cik. Makan-makan je. Kau pernah kena pijat tak dengan Abang Malik? Amboi malah. Apa salahnya kalau aku jadi dengan kau? Bukan senang nak cari lelaki soleh di zaman begini tak? Haa.